أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتانا اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وعن الصحابة أجمعين اللهم اشرح لنا صدورنا وحسن أخلاقنا ويسر لنا أمورنا اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أما بعد. Yang saya hormati dan semuliakan seluruh para pegawai masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ustaz, para ilmuwan dan seterusnya, yang saya hormati dan semuliakan tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur kepada Allah. Sebagaimana yang saya sebut di awalnya tadi, suka saya mengulangi ya beberapa kali untuk diri saya, untuk diri tuan-tuan. Nahmaduhu wa nasta'inu. Marilah sama-sama di tempat yang mulia ini dan berkat ini kita memuji Allah. Wa nasta'inuhu, sama-sama kita memohon pertolongan kepada Allah untuk urusan dunia dan akhirat kita. Wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Marilah juga di tempat yang mulia ini sama-sama kita memohon hidayah daripada Allah. Tuan-tuan, tanpa hidayah Allah, kehidupan kita tidak ke mana. Sekalipun kita belajar ilmu setinggi mana sekalipun, tanpa hidayah daripada Allah, kadang-kadang dengan ilmu itulah yang akan menyebabkan saya dengan tuan-tuan menjadi sombong dengan Allah, sombong dengan makhluk-makhluk Allah. Ya, demikian sama-sama kita memohon hidayah daripada Allah. Wa nastaghfiruh, dan kita sama-sama memohon keampunan di atas segala kesilapan, kesalahan, kealpaan kita dengan Allah. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Kita mengulangi lagi sekali, sama-samalah kita beriman kepada Allah, meyakini terhadap segala yang datang daripada Allah. Wa natawakkalu alaih, selepas itu kita berserah. Kita berserah seluruhnya kehidupan kita, dunia dan akhirat kita kepada Allah. Wa na'uzubillahi min syururi anfusina. Sekali lagi kita memohon perlindungan daripada Allah. Jikalau atau terhadap min syururi anfusina, perkara-perkara buruk yang mungkin lahir daripada diri kita. Tuan-tuan, kita sebagai manusia, kita ada nafsu. Walaupun kita faham bahawa dengan nafsu itulah akan membawa kita ke syurga. Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Tetapi tak kena gaya dengan nafsu itu juga akan menyebabkan kita melakukan dosa, melakukan keburukan yang akan menghumbankan kita ke neraka. Sebab tu dalam pembukaan yang disebut oleh para alim ulama, wa na'uzubillah, sama-sama kita berlindung daripada Allah, min syururi anfusina, daripada kejahatan-kejahatan yang mungkin akan terbit daripada diri kita. Min sayyiati a'malina, dan juga kita berlindung daripada kejahatan, keburukan yang mungkin terbit daripada amal kita. Berapa ramai tuan-tuan di kalangan kita, mungkin termasuk diri kita, sembahyang tapi sembahyang kita riak. Sedekah tapi sedekah kita riak. Kita risau. Maka kita mohon perlindungan daripada Allah setiap sembahyang kita, setiap sedekah kita, setiap amal ibadah kita itu tidak terbit benda keburukan-keburukan. Itulah tuan-tuan, secara umumnya saya mengulangi walaupun agak panjang pembukaan kitanya. Setelah kita berdoa,
Allah masyrah lana sudurana. Ya Allah, di tempat yang mulia ini kami memohon kepadamu ya Allah, supaya kamu lapangkan dada kami ya Allah. Wahassin akhlaqana, engkau perelokkanlah akhlak kami ya Allah. Wayassir lana umurana, ya Allah, di tempat yang mulia ini engkau permudahkanlah segala urusan hidup kami ya Allah. Allah mazuqna al-fahma wal ilma, ya Allah, engkau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu. Kadang-kadang kita pelik juga tuan-tuan sekalian ya. Nabi minta dua, faham dan ilmu. Yang kita fahamnya, orang ada ilmu tu fahamlah kan. Tak payahlah minta faham lagi. Betul tuan-tuan ya. Tuan-tuan datang ni nak belajar ilmu, nak fahamlah kan. Ha, tapi dalam doa Nabi ni, Allahumma rzuqnal fahma wal ilm. Ya Allah, engkau berikanlah kepada kami faham dan ilmu. Risau-risau ada ilmu tapi tak faham-faham. Betul tuan ya? Macam iblis. Wa yazubillah. Iblis ni tuan, ilmu banyak. Tapi bila mana Allah minta dia hormat, sujud kepada Nabi Adam, dia tak boleh nak faham ketika itu. Ilmu dia banyak. Maka ya Allah, engkau berilah kepada kami kefahaman dan ilmu, wal hikmata wal akla, dan beri kebijaksanaan. Ilmu menyebabkan kita pandai. Bijak belum tentu. Ha, betul ya? Ilmu boleh jadi pandai. Bijak, ada orang tak ada ilmu banyak tapi bijak. Ha, guru saya kata ilmu boleh menjadikan kita dipandai. Pandai boleh beli. Tapi kalau ada orang ni dia bijak, bijak tak boleh nak beli. Tuan-tuan pernah beli pandai? Tak pernah, tak terfikir nak beli pandai. Kawan kita dia pandai komputer. Kita beli pandai dia, letak kat kedai kita. Ha, dia pandai apa? Pandai baiki komputer. Kita ada kedai komputer. Ni contohlah tuan-tuan, ke nak contoh lain? Boleh juga. Ha, kita ni tuan-tuan sekalian buka kedai komputer tapi tak pandai. Pandai buka kedai, pandailah. Komputer tak pandai. Tapi kawan kita dia pandai komputer, baiki dan sebagainya. Kita beli dia RM1,500 sebulan, pandai dia tu. Kalau dia tak nak, kita beli RM2,000. Ha, kan? Kalau dia tak nak lagi, kita tambah RM2,500. Ha, dia nak lah. Kita, maka harga pandai dia boleh dibeli. Ha, sebab itulah ilmu boleh menyebabkan kita pandai tapi belum tentu kita jadi bijak. Maka Nabi doa supaya kita minta faham, doa supaya minta ilmu, doa supaya minta bijak. Akhir sekali doa supaya minta akal yang sempurna. Ya, moga-moga dengan sebab kita mukaddimah begini tuan-tuan. Walaupun mungkin saya ulang beberapa kali, moga-moga pengulangan ini ya mendapat perhatian daripada Allah, bertapa saya dengan tuan-tuan memerlukan segala-galanya untuk bermohon kepada Allah, maka Allah makbulkan insya-Allah. Baik, pada malam yang mulia ini tuan-tuan kita sambung lagi kitab Cahaya Ketauhidan. Buat masa sekarang ni pun tak boleh, saya tak sempat lagi nak sediakan kitab tuan-tuan sekalian ya. Saya tanya dia punya pengarang, dia kata dah habis dah cetak. Ha, kalau nak kena tunggu cetakan baru. Ada cetakan yang lain tapi tidak tuan-tuan sekalian ditambah-tambah tu, itulah saya suka baca yang ni yang lebih ringkas, lebih mudah faham, lebih cepat ingat. Ha, insya-Allah mungkin bulan depan saya cuba sediakanlah insya-Allah. Baik, untuk malam ni tuan-tuan sekalian dirahmati Allah sekalian, saya ulang balik apa yang telah kita bincang sebelum daripada ini. Bila mana berbicara tentang Allah, dia ada tiga asas ketuhanan dalam bab berbicara tentang Allah, tentang Tuhan. Dan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya, bila mana kita sebut Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jangan sekali-kali bila mana kita sebut Tuhan, kita terbayang Tuhan lain selain Allah. Tidak sekali-kali. Maka bila mana berbicara tentang Allah, Allah itu Tuhan, ada tiga asas akidah dalam bab ketuhanan. Yang pertama, mengenal Allah. Yang kedua, mentauhidkan Allah. Yang ketiga, mensucikan Allah. Boleh tuan-tuan ya? Maka malam ni saya nak memulakan kepada tuan-tuan, bagaimana untuk kita mengenal Allah. Kerana mana mungkin saya dengan tuan-tuan akan bertauhid dengan tauhid yang sebenar tanpa kita mengenal Allah. Dan mana mungkin kita dapat mensucikan Allah selayak-layaknya bagi Allah kalau kita tidak cukup mengenal Allah. Dan mengenal Allah ni tuan-tuan sekalian, antara jalan dan cara yang paling mudah untuk saya dengan tuan-tuan selaku orang awam. Saya minta maaf kalau ada di hadapan saya ini orang-orang yang bukan bertaraf orang awam. Orang awam ialah orang yang tidak mencapai tahap ilmunya ulama. Ustaz pun tuan-tuan sekalian, orang panggil kita ni ustaz.
Ustaz pun tidak mencapai tahap ulama. Tak tahulah kalau ada ustaz-ustaz yang telah mencapai tahap ulama tu anugerah Allah kepada diri dia. Tapi majoriti ustaz tuan-tuan sekalian, termasuk saya terutamanya, kita sekadar orang awam. Ilmu kita tentang tauhid, ilmu kita tentang mengenal Allah, ilmu kita tentang berinteraksi dengan Allah berada pada tahap orang awam. Maka sebab tu para alim ulama memudahkan cara kepada saya dengan tuan-tuan bagaimana nak mengenal Allah. Maka mereka membahaskan kepada kita terlebih dahulu dari sudut sifat. Kalau lebih mudah nak mengenal orang kalau kita lihat pada sifatnya. Contoh-contoh, boleh kita kenal seseorang pada rupanya. Tapi berapa ramai manusia setelah dia kenal rupa, setelah 10 tahun barulah dia kata, saya baru betul-betul kenal ustaz. Eh, kan dulu dah kenal, itu sekadar kenal rupa. Maka lebih mudah untuk mengenal seseorang pada sifat. Sebab tu tuan-tuan pilih isteri, pilih rupa ke pilih sifat? Sudah. Tapi kita orang muda-muda ni tuan-tuan sekalian ya, pilih rupa dulu kan? Ya, orang lama-lama baru pilih sifat. Ya ke? Itu yang silap kita tuan-tuan. Kahwin 10 tahun, ustaz, rupa punya saya baru kenal isteri saya. Sudah, baru nak kenal. 10 tahun baru nak kenal. Rupa-rupanya apa? Sifatnya kedekut. Contohlah tuan-tuan sekalian, contohnya. Pada malam ini saya nak memulakan di sini tuan-tuan sekalian ya, sebahagian sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Saya nak ringkaskan pada tuan-tuan. Baik, sesungguhnya kesempurnaan Allah Jalla Jalaluh tiada kesudahan dan batasan. Bila mana berbicara pasal sifat, Allah mempunyai sifat yang sempurna. Dan kesempurnaan sifat Allah, bahkan kesempurnaan Allah itu sendiri tiada kesudahan dan tiada batasan. Namun Allah tidak mewajibkan kita mengetahui seluruh kesempurnaannya secara terperinci. Dan kalau Allah perintah pun, Allah tahu bahawa kita tidak akan mampu mengenal kesempurnaan Allah satu persatu. Kerana ia merupakan suatu bebanan yang tidak tertanggung oleh kita, bahkan tidak tertanggung oleh segala makhluk Allah Jalla Jalaluh. Okeylah tuan-tuan, ini sedikit mukaddimah untuk malam ni tuan-tuan. Saya nak ringkaskan ya, perbahasan kita, tak perlu kita panjangkan sangat. Sebab saya berpandangan secara peribadi saya tuan-tuan, bila mana saya mengajar, saya meletakkan orang yang ada di hadapan saya juga mengetahui dan belajar. Bukan kalau saya tanya, samalah jawapan. Ke tuan-tuan malam ni baru nak mengaji tauhid? Tak adalah kan? Saya ustaz malam ni baru mula. Ini malam pertama saya mengaji tauhid. Takkan begitu kan? Sebelumnya ada tuan-tuan sendiri pun telah belajar. Adik-adik kita belajar kan? Ke malam ni baru mula? Tak ada, di sekolah rendah kita belajar. Cuma kita mengulangi balik. Maka saya tidak berniat dalam bab-bab yang terlalu mudah untuk saya hurai panjang, sebab saya yakin tuan-tuan sudah memahami. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tuan-tuan sekalian, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat ini juga kita sudah memahami, la yukallifullah, Allah tidak membebani nafsan seseorang illa, melainkan wus'aha, sesuai dengan kemampuannya. Namun menurut para ulama Al-Asy'ariyah, para ulama Asy'ariyah yang sebagaimana tuan-tuan pelopornya ialah Imam Abu Hasan Asy'ari, Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menurut pendapat ulama Asy'ariyah, Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kepada kita hanya mengetahui dan beriktikad dengan 20 sifat wajib bagi zatnya yang merupakan antara kesempurnaannya yang tiada batasannya. Kalau mengikut ulama Asy'ariyah, saya tuan-tuan sebagai orang awam, wajib kita mengetahui sifat yang wajib bagi Allah 20. Dan kita tetap beriktikad bahawa kesempurnaan Allah tidak ada batasan, sifat Allah tidak ada batasan. Jangan pula kita faham dengan sebab ulama Asy'ariyah mewajibkan kepada kita mengenal sifat Allah 20 ni, maka Allah ada 20 ni sahaja. Tidak, yang ini pun kita sudah memahami. Ya, kerana Allah tidak akan dibatasi pada sifatnya, tidak akan dibatasi pada namanya, tidak akan dibatasi pada segala kesempurnaannya, tanpa batasan. Kerana sesuatu yang terbatas tidak sempurna. Sesuatu yang terbatas tidak akan sempurna. Sebab itu kita manusia selaku makhluk tidak sempurna. Kerana apa? Kerana kita terbatas. Pada umurnya terbatas, pada kekuatannya terbatas,
pada mata penglihatannya terbatas dan segala-galanya terbatas. Maka yang terbatas ini tidak layak sedikit pun disebut Tuhan. Apatah lagi tuan-tuan sekalian yang tak bergerak langsung. Diri kena cakap juga. Jalan nak balik Kelantan tu ada tepi tu. Duduk berdiri. Tak kira hujan, tak kira panas. Kalau ia pun masuklah sekejap. Kan? Dalam gua tu kan dekat. Maka duduk berdiri. Minta maaf tuan-tuan, saya pun tak nak sebut secara jelas. Saya yakin tuan-tuan memahami. Apatah lagi yang duduk bawah pokok, duduk diam. Pekak, buta, bisu, tuli, apa lagi? Langsung tidak mampu untuk disebut dan tidak selayak untuk disebut Tuhan. Yang bergerak ini pun kita manusia, yang berkelip ini pun kita manusia, yang berbicara kita sebagai seorang manusia, yang berfikir sebagai seorang manusia, yang mampu membina begini besar tuan-tuan sekalian, bangunan pun tetap tidak akan layak disebut Tuhan. Kenapa? Kerana tertahan pada keterbatasan. Boleh tuan-tuan ya? Maka Allah tidak terbatas pada sifatnya. Cuma wajib bagi saya, bagi tuan-tuan, mengenal Allah sebanyak 20 sifat. Okeylah, yang lain tak payah baca lah tuan-tuan ya. Kita terus kepada perbahasan pertama. Dia mudah mengaji begini dah. Saya baca, saya dah baca tuan-tuan sekalian. Sebab tu saya kata saya tak payah baca. Sebab kalau tuan-tuan ada kitab, tuan-tuan baca. Saya nak terus masuk pada bab pertama tuan-tuan. Sebab pertemuan kita hanya sebulan sekali sahaja. Ya, bulan depan kita cuti kan? Kita tak tahu lagi. Cuti Ramadan. Alhamdulillah. Dia mengaji ni cutilah yang paling seronok sekali. Betul tuan-tuan ya? Baik. Saya nak terus bahas pada tuan-tuan sifat pertama untuk mengenal Allah. Seterusnya kita berharap dengan kita membahaskan sifat pertama ini akan membawa kepada saya, kepada tuan-tuan, ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah ada dua keadaan. Satu, mengenal pada akal kita, sehingga akal kita tidak akan memahami dan menyebut tentang Allah yang tidak layak bagi Allah. Akal. Yang kedua, kita kenal dengan hati kita. Mengenal dengan hati lebih kepada rasa. Boleh tuan-tuan ya? Baik, yang pertama kita bincang tentang wujud. Ya, wujud. Maksud wujud itu sendiri adalah ada. Allah itu wujud, Allah itu ada. Artinya Allah itu wujud, Allah itu ada. Ni tuan-tuan, saya baca betul-betul teks yang paling ringkas untuk perbahasan pertama yang saya sebut sebelum ni. Dia panggil tauhid nazari. Membahaskan tauhid, mengenal Allah dan bertauhid kepada Allah dari sudut teori pemahaman akal. Maka pengarang tuan-tuan sekalian menulis seringkah mungkin perbahasan dengan akal itu. Ya. Mungkin pada pandangan penulis bahawa pendengar yang ada pada malam ini sudah banyak ya membahaskan kitab-kitab secara nazari. Tuan-tuan pernah belajar kitab apa? Aqidatul Awam. Kan? Tuan-tuan telah belajar kitab Risalatul Tauhid dan beberapa kitab yang lainlah tuan-tuan sekalian, banyak kalau kita nak sebut. Maka dia bawa satu bentuk yang ringkas, tetapi padat dalam mengisi akal saya, akal tuan-tuan. Tetapi kenyataan ini, saya ulang balik tuan-tuan sekalian, satu kenyataan yang agak menjadi perbahasan semasa yang tak sudah-sudah. Boleh ya? Maka sifat pertama supaya saya dengan tuan-tuan mengenal Allah pada akal, Allah itu wujud tanpa bertempat. Itu kenyataan. Yang ada pihak setuju, ada pihak tak setuju. Yang tak setuju, terpulanglah pada yang tak setuju. Kita pun tak nak bahas panjang tuan-tuan sekalian. Boleh ya? Cuma saya tak nak hurai panjang lagi pada tuan-tuan, kerana dalam buku ni dia ada satu bab khusus. Ya, lebih kurang 3 helai ke depan yang membahaskan secara detail kewujudan Allah itu tidak bertempat. Ini tuan-tuan ya, secara ini. Cuma saya nak sebut begini saja pada tuan-tuan. Banyak saya berbincang dengan syekh saya secara langsung atau secara tidak langsung. Bahkan saya ingat 2-3 bulan yang lalu pun saya pernah berwhatsapp dengan beliau, bertanya. Akhir sekali dia bagi kepada saya suatu jawapan yang ringkas. Dia mengatakan,
Allahu khalaqal makan wa aina Allah minal makan. Ya, Syekh saya Syekh Yusuf Mujidin Al-Bakhul Al-Hasani hafizahullah ta'ala. Ya, sebab saya tanya banyak tuan-tuan sekalian ya, pada beliau, kemudian beliau mengatakan, hendaklah engkau memahami di antara perkataan makan dengan makanah. Ya, kerana dalam bahasa Arab ada satu perkataan namanya makan, tempat. Ada satu lagi perkataan makanah, ada ta marbutah, kedudukan. Allah tidak bertempat, tetapi Allah ada kedudukan. Tuan-tuan ya? Macam orang atas-atas. Yang tu orang atasan tu ustaz. Habis kalau nak pergi jumpa dia, kena pergi jumpa tingkat 10 ke tingkat 1. Bukan makna begitu. Orang atasan ni maknanya kedudukan. Tak semestinya pejabat dia mesti duduk tingkat 10. Mentang-mentang dia orang atasan, tak perlu. Sebab atasan itu bukan makna tempat. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada tempat untuk dia duduk, tetapi dia ada kedudukan. Yang tu yang kita kata Tuhan yang maha tinggi. Boleh tuan-tuan ya? Tinggi itu bukan tempat, tinggi itu kedudukan. Boleh tuan ya? Sabar dulu, dia detailnya akan datang. Saya akan baca satu persatu kalam ulama, bahas perbahasan Imam Fakhruddin Ar-Razi dan sebagainya tuan-tuan, bagaimana ulama-ulama membahaskan secara Qurannya, secara hadisnya, secara kalam Imam Abu Hanifah, kalam Imam Asy-Syafi'i dan seluruhnya kita akan bahas secara detail nanti. Ya, selebihnya wallahu a'lam. Cuma saya nasihatkan kepada tuan-tuan, jangan sekali-kali kita berbahas tentang Tuhan, akhir sekali kita bertengkar sesama kita kerana Tuhan. Allah tidak pernah sekali-kali menyuruh kita berbahas-bahas tentang dirinya kemudian bertengkar kerana dia. Bahkan Allah minta kita bersaudara. Cuma yang nak terus berterusan untuk bertahan mengatakan Allah di atas langit, sedangkan langit itu sendiri pun dia tidak tahu di mana. Itu Allah alam tuan-tuan ya. Malam-malam kamar biasa orang tanya, Allah tu Nabi naik ke langit itu. Kan malam Isra' Mi'raj. Kalau Allah tidak duduk di sana, kenapa Nabi menuju ke sana? Ha, kan? Jadi kalau kita tanya soalan balik, bagi pihak yang mengatakan Allah di atas langit, adakah Nabi jumpa Allah di langit? Nabi jumpa Allah di langit? Tidak. Bagi orang yang mengatakan Allah duduk di arasy, adakah Nabi jumpa Allah di arasy pada malam Isra' wal Mi'raj? Tidak juga. Habis Nabi jumpa Allah di mana? Di Sidratul Muntaha. Habis kenapa tidak mengatakan pula Allah duduk di Sidratul Muntaha? Karena Nabi bertemu Allah di situ. Setakat ni tak ada orang kata kan? Setakat ni yang kita tahu orang kata Allah di langit atau Allah tu di arasy. Kerana berdalilkan Ar-Rahman ala arsyistawa. Habis tidak pula mengatakan bahawa Allah itu berada di Sidratul Muntaha sebab Nabi jumpa Allah di situ. Kan? Ha, tu biarkanlah dulu ya. Cuma saya bagi tahu lagi yang Syekh saya boleh kan dah banyak saya duk bahas, bukan duk bahas, saya duk bincang dengan dia, duk tanya-tanya dia. Akhir sekali dia kata Allahu khalaqal makan. Allah yang cipta tempat. Wa aina Allah minal makan. Maka di mana pula Allah nak banding dengan tempat tu? Sebab tempat tu dia yang cipta. Di luar daripada rumah itu, betul ya? Ke duduk dalam rumah sambil-sambil cipta rumah. Di luar lah tuan-tuan sekalian, ibarat dia. Tuan-tuan cipta meja. Tuan-tuan berada di luar daripada lingkungan meja. Ke tuan-tuan duduk atas meja sambil-sambil cipta meja. Itulah sekadar bahasa kiasan tuan-tuan sekalian ya. Cuma dia bagi tahu kepada saya, lahu makanah. Tetapi bagi Allah itu makanah, ada kedudukan. Tetapi tidak ada suatu tempat yang Allah duduk. Sebab tu pengarang kita ini sebut Allah itu wujud tanpa bertempat, tanpa dibatasi oleh sebarang ruang lingkup. Allah pula tidak dibatasi oleh ruang lingkup. Tuan-tuan, kita ni berada di bawah ruang lingkup apa? Langit. Dan kita berada di bawah ruang lingkup langit pertama. Sebagaimana saya kongsi pada tuan-tuan, saya masih belajar lagi, saya belajar baru-baru ni sedikit tentang ilmu astronomi, ilmu falak. Ya, pensyarah saya tu dia cerita betapa luahnya alam semesta yang kita duduk ini tuan-tuan sekalian, dengan bintangnya, dengan planetnya, dengan segala yang kita sedia maklum, gugusan-gugusan bintangnya tidak akan mampu dijangkau keluasan itu.
itu masih lagi di bawah langit pertama. Sehingga saya bertanya kepada beliau, saya kata, langit ni bulat ke macam mana doktor? Saya kata, langit-langit ni bulat ke apa? Bumi sudah tentu kita sedia maklum, dia adalah bulat. Langit-langit, tentu ada ahli astronomi ke? Langit bulat tak? Cuma dia kata, saya tak boleh nak sahkan langit tu bulat. Cuma bahasa ahli astronomi ni, dia kata apa? Kita sedang berada di dalam bola langit. Kan? Maka saya cuba bagi tahu kepada dia sedikit, tuan-tuan, kalau macam itulah, kalau macam tu, bumi ni bulat, ada tak orang di kutub utara? Ada. Maka langitnya di mana? Sudah tentu di sini. Ada tak orang kutub selatan? Ada. Maka langitnya di mana? Di sini, kan? Betul lah kan? Kena cerita juga ni. Sudah tentu orang kutub selatan, kepala dia bawah lah kan? Betul? Tuan-tuan kena betulkan juga ni. Saya pun tak ingat juga tuan-tuan belajar dulu-dulu ni. Yeah. Habis dia tak jatuh ke? Yang ni mesti tak lulus geografi ni. Atau tak lulus ni. Dia kan ada graviti. Bumi memang berpusing. Bumi kita tahu dia berpusing. Tapi dia bulat. Dia pusing. Kita tahulah. Bumi berpusing mengelilingi matahari. Bulan berpusing mengelilingi bumi. Yang tu kita sedia maklum dah tuan-tuan sekalian. Saya yang saya tahu ni sebab saya baru wajib belajar. Masih ingat lagi lah sikit-sikit. Tuan-tuan dah belajar lama kan. Cuma masalah sekarang ni, dia berpusing. Matahari, doktor, dia berpusing. Tetapi semua ini berada di bawah langit pertama. Dan bila mana bumi ni berpusing, ada tak orang di kutub utara? Kau orang kutub utara duduk kat mana? Duduk kat sini? Kutub selatan sini lah kan? Logiknya yang kita faham sekadar mana akal kita yang cetek. Orang barat, orang timur, langit dia ke sini lah. Mekah duduk belah mana Mekah? Barat ke timur? Takkan baru nak fikir. Saya tak mengadap sembahyang ni belah mana? Mekah belah mana? Barat? Timur? Tengah-tengah tu timur laut. Tapi walau bagaimanapun, kalau Nabi ke langit, kalau contohnya Mekah belah sini, boleh Tuan Haji kalau Mekah belah sini? Boleh? Kat bawah ni sikit. Tu duduk belakang ni. Bawah sikit. Maknanya Nabi naik ke langit, Nabi naik ke mana? Sudah tentu Nabi menuju ke sini kan? Ke Nabi pusing balik, naik ke sini balik. Contoh bila mana kita fikir begini, kita pun tak mampu nak bagi suatu jawapan yang tegas, yang jelas. Akhir sekali kita telah meletakkan Allah di suatu tempat yang kita tahu, seolah-olah kita lebih tahu tentang Allah duduk di mana. Tapi kalau Syekh di Mesir, mudah tuan-tuan sekalian. Dia tanya soalan begini, ni nak bagi tahu Allah. Jangan sampai akal saya, akal tuan-tuan, meletakkan Allah di suatu tempat seolah-olah Allah telah berada di satu ruang lingkup yang tertentu. Maka lemahlah Allah kerana berada di bawah ruang lingkup yang tertentu. Maka sebab tu ada soalan Syekh di Mesir. Saya mau contoh begini, dia tanya soalan, kamu tanya Allah di mana? Aku nak tanya kamu dulu tu di mana? Kamu di mana? Bila mana kamu tahu kamu duduk di mana, baru kamu boleh letak seseorang itu di mana. Betul kan? Kita nak tahu kawan kita duduk seksyen 18 ke seksyen 10? Kita tu dulu kena tahu kita duduk seksyen berapa. Betul? Kita pun tak tahu seksyen berapa-berapa, kita pun nak kata kawan kita duduk di mana-mana. Jadi kita nak tentukan kawan kita nak bertemu dengan kita, kita tu duduk di mana dulu. Maka dia kata begini, kamu duduk di mana? Shah Alam. Shah Alam di mana Shah Alam? Lah jawablah orang Shah Alam. Shah Alam di Selangor dah kan tuan-tuan. Ni bahasa mudah ni. Jawab rengkah-rengkah ni, masa nak habis dah ni. Shah Alam di mana? Di Selangor. Selangor di mana? Di Malaysia. Malaysia di mana? Di Asia Tenggara. Asia Tenggara di mana? Di Asia. Asia di mana? Asia di mana? Asia. Di atas muka bumi lah, mudah jawab sikit lah kan. Di atas muka bumi. Bumi di mana? Bumi ni di alam semesta. Alam semesta ni di mana? Di mana yang kita kata kita sedang berada di alam ni? Di mana alam ini sebenar-benarnya? Di mana?
nak bagi jawapan sekarang ke lepas Isyak? Akhir sekali bila mana syekh tu tanya soalan, akhir sekali kita pun la adri, aku pun tak tahu. Jadi sebetul-betulnya, sejujurnya, kita ni duduk di mana, tuan-tuan? Kita kata di alam dunia. Alam dunia tu di mana? Sebab setiap makhluk mesti ada tempat kewujudannya. Kita sendiri pun tidak mampu menetapkan diri kita di mana sebetul-betulnya. Tiba-tiba kita telah meletakkan Allah di satu tempat. La haula wala quwata illa billah. Okey? Kalau kita letak Allah di langit yang keberapa kita nak letak? Kalau kita kata Allah berada di langit yang ketujuh, sudah tentulah Allah berada di bawah arasy. Karena langit ketujuh itu berada di bawah arasy. Maka Allah telah dibatasi oleh ruang lingkup yang tertentu. Maka lemahlah Allah. Ini bahas akal dulu ni, tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan ada akal yang lain, cuba bagi tahulah. Nanti orang kata pula, tak, kenapa guna? Yalah, sekarang kita guna akal dulu. Sebelum kita guna dalil-dalil yang membawa keimanan kepada rasa hati kita, keyakinan kita terhadap Allah. Maka mahupun, saya ulang lagi sekali, maka wujudnya Allah tanpa bertempat, wujudnya Allah tanpa dibatasi oleh sebarang ruang lingkup, mahupun tidak dibatasi oleh ruang waktu dan zaman. Jangan terfikir bahawa Allah itu sekarang berada pada masa-masa yang tertentu. Kerana orang yang terikat dengan masa ini orang yang lemah. Makhluk, maksud saya. Makhluk yang terikat dengan masa. Sebab tu saya ni dengan tuan-tuan lemah. Siapa kata lemah? Allah kata lemah. Mana dalil lemah? Khuliqal insanu dha'ifa. Dicipta manusia itu lemah. Mana bukti lemah? Terikat dengan batasan masa. Kan? Ini nak habis dah ni masa ni. Berapa minit lagi? 5 minit lagi. Alhamdulillah. Dia mengaji ni cepat habis baru sedap sikit. Nak habis dah total 5 minit aja lagi. Okey, boleh insya-Allah ya. Jangan pula kata Allah duk sekarang ni, Allah duk pukul berapa sekarang ni? Allah sekarang ni pukul berapa? Kita kata sekarang ni kalau ikut jam sinilah tuan-tuan, pukul berapa dah? 8:27. Ni kat Shah Alam. Kat Tokyo. Allah tidak terikat dengan batasan masa dan waktu. Kerana yang terikat dengan batasan masa dan waktu adalah makhluk. Kerana dia yang mencipta masa. Okey, mustahil Allah tidak wujud. Mustahil di sini tuan-tuan, mustahil pada akal kita Allah tidak wujud. Cuma masalah sekarang ni macam mana saya nak meletakkan, tuan-tuan nak meletakkan dalam akal tuan-tuan, mustahil akal tidak akan mampu menerima sekali-kali Allah tidak wujud. Saya bawa contoh beginilah tuan-tuan dengan bahasa yang paling ringkas. Kalau saya cerita pada tuan-tuan di section 10 tu, ada seorang anak lahir lebih awal pada ayah dia. Tuan-tuan boleh terima tak? Ada orang section 10. Ini section apa? Section 8. Tak apalah, belah Kelang ke mana-mana tak kira lah. Ada kat Kelang tu, ada seorang anak, dia lahir awal setahun pada ayah dia. Tuan-tuan boleh terima? Itu yang dalam cerita. Tuan-tuan ingat kalau belajar, saya ingat dulu masa belajar kitab Tauhid dulu, dia panggil Allah tasal Allah masalah dur wa tasalsul, ada satu tajuk tu. Dah lama mengaji, 10 tahun yang lalu tuan-tuan. Bukan 20 tahun yang lalu saya mengaji. Dalam buku tu dicerita oleh ustaz saya, seorang anak kahwin. Ya, anak lelaki dia kahwin. Ayah ni dia nakal sikit ayah dia. Biasalah kan, bergurau dengan anak-anak yang baru kahwin. Bila mana anak ni kahwin, malam pertama, ayah dia tunggu depan pintu bilik tu. Malam pertama, ayah dia tunggu depan pintu bilik. Teruskannya. Bila mana pagi besok, anak dia buka, terus ayah dia tanya soalan. Ayah dia senyum. Macam mana semalam, malam pertama? Okey. Anak dia jawab, ya Allah ayah, seronoklah semalam malam pertama. Kalau saya tahulah malam pertama macam ni seronok, saya kahwin dulu dengan ayah, kata dia. Saya kahwin dulu daripada ayah. Boleh? Maka
Kalau saya cerita begitu, tuan-tuan akan jawab apa satu perkara? Mustahil. Betul kan? Anak lahir dulu pada ayah. Mustahil. Alah, bolehlah bincang sikit-sikit, tak boleh? Tak boleh. Saya bayar boleh. Saya bayar pada tuan-tuan. Tuan-tuan terima apa yang saya cakap. Anak lahir dulu. Boleh? Duit bolehlah ambil. Tapi tetap mustahil. Boleh tuan-tuan? Apa yang saya nak bawa pada tuan-tuan, sekadar nak memasakkan dalam pemikiran kita, akal kita, bahawa akal kita tidak akan mungkin sekali-kali menerima, atau bahasa mudahnya, mustahil Allah tidak wujud. Ya, akal kita tidak akan mampu menerima, ya, kerana tempat itu pada asalnya tidak wujud. Lepas tu kadang-kadang kalau kita kata tempat, di mana tempat itu? Di bumi, di langit, di arasy, di sidratul muntaha, di alam semesta. Itulah yang mampu kita gambarkan tempat. Tapi bila mana kita timbulkan satu persoalan, ada tak tempat itu sebelum diwujudkan oleh Allah? Maka jawapannya tidak ada. Maka sebelum Allah Subhanahu Taala itu mencipta tempat-tempat yang disebut-sebut tadi, di mana Allah ketika itu? Maka tidak ada. Tidak ada tempat. Maka setelah dia mencipta tempat-tempat yang disebut itu, adakah setelah itu dia memerlukan tempat itu? Berarti Allah memerlukan kepada makhluk Allah. Maka timbul pula persoalan, adakah Allah perlu kepada makhluk yang dia cipta? Apa maknanya Allah itu perlu kepada makhluk yang dicipta sedangkan dia adalah Al-Ghani, Tuhan yang maha kaya? Apa makna kaya? Tidak memerlukan. Yang kata kaya kemudian perlu tuan-tuan minta derma sana, derma sini, itu bukan kaya. Berhajat pada itu, berhajat pada ini. Sebab tu manusia ni disebut fukara, fakir. Kan kita dah baca ayat Quran surah Fatir ayat 15. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, antum, kamu semua wahai manusia, al-fuqara adalah fakir-fakir. Apa makna fakir? Yang terlalu banyak berhajat. Ilallah, terutamanya kamu terlalu banyak berhajat kepada Allah. Wallah, dan Allah, siapa Allah? Huwal ghani, dialah Tuhan yang maha kaya. Allah letak fakir lawan kaya. Manusia fakir, Allah tu kaya. Apa makna kaya? Manusia, Allah tidak berhajat kepada segala-galanya. Jadi seolah-olah bila mana kita katakan bila mana Allah perlu duduk berada di situ tempat di mana-mana, berarti kita kata Allah itu memerlukan makhluk Allah. Mustahil. Kalau Allah tak cipta, tidak akan ada makhluk itu. Tiba-tiba Allah cipta makhluk itu, maka Allah berhajat kepada makhluk itu. Mustahil. Ha, itu yang dikatakan. Ni tak detail lagi tuan-tuan. Nanti saya akan bahaskan secara detail dengan ayat Quran, dengan hadis, dengan kalam-kalam para alim ulama akan datang nanti insya-Allah. Moga-moga Allah panjangkan umur kita insya-Allah. Ya, ba'da Ramadan. Ya, sebagaimana imam tadi doa supaya kita berada dalam bulan yang berkat. Bulan memang dah berkat, bimbang-bimbang kita buat benda yang membawa kita tak berkat. Maka kita minta supaya Allah berkatkan kita di bulan yang berkat. Dan Allah sampaikan umur saya dengan tuan-tuan di bulan Ramadan. Ya, kemudian senaltaqi, kita akan bertemu ba'da Ramadan insya-Allah. Cuma ada satu penegasan yang terakhir. Dalil naqli, tuan-tuan sekalian, ya. Qalat rusuluhum, berkata para rasul mereka, afillahi syakkun, apakah masih ada keraguan pada Allah, fatiris samawati wal ard, sedangkan dialah yang mencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi. Ayat ini mengandungi makna mengingkari golongan yang menafikan kewujudan Allah. Tuan-tuan, kalau kita belajar kaedah bahasa Arab, hamzah afillahi syakkun, hamzah tu dia dinamakan al-istifham, kata tanya. Dan kalau kita belajar dalam bahasa Arab, kata tanya ni ada banyak. Antaranya istifham inkari, ada juga al-istifham taubihi. Jadi di sini istifham inkari, Allah tanya soalan, apakah pada Allah itu kamu masih ragu-ragu? Sebenarnya Allah tidak nak jawapan pada diri kita, karena tidak akan mungkin berlaku keraguan pada diri manusia kepada Allah. Tak boleh sedikit pun. Kenapa? Fatiris samawati wal ard, dialah Tuhan yang mencipta tujuh petala langit, dialah Tuhan yang mencipta tujuh petala bumi. Sebab tu tuan-tuan, sampai sekarang ni tak ada seorang manusia yang berani mengaku dia cipta bumi. Tak ada. Tuan-tuan dah jumpa dah dalam buku-buku, ada seorang yang mengaku dia cipta bumi, dia cipta langit? Tak ada.
tu wala in sa'altahum, wahai Nabi, kalau kamu tanya mereka kafir Quraisy tu, man khalaqas samawati wal ardh, siapa cipta langit, siapa cipta bumi, la yaqulanna Allah, pasti sungguh-sungguh, ya, dia panggil lam taukid, nun taukid, la yaqulanna, nun taukid saqilah, perkataan sungguh-sungguh, pasti mereka akan mengatakan Allah. Maka afillah hisyakun, maka di sini suatu ayat ini mengandungi makna mengingkari golongan yang menafikan kewujudan Allah. Ada tak tuan-tuan golongan yang menafikan kewujudan Allah? Adalah kan? Malaysia ni ada tak? Yang perempuan seorang tu. La haula wala quwata illa billah. Moga-moga Allah bagi hidayah kepada dia sebelum Allah mematikan dia dan Allah humban dia dalam neraka selama-lama. Tapi kita berdoa tuan-tuan sekalian, moga-moga Allah bagi hidayah kepada orang yang salah faham terhadap Allah. Mungkin dia tak mengaji, dia mengaji bab lain. Dia pandai, pandai bab lain, tapi bab Tuhan dia tak pandai, maka dia tak boleh berbicara, bimbang-bimbang, rosak akidah dia. Dia kata Tuhan ni dicipta. Bahasa Arab, dicipta tu makhluk. Pencipta tu khaliq. Kalau disebut makhluk, dicipta, bukan Tuhan lah. Makhluk lah. Dia kata Tuhan tu dicipta. Dicipta daripada apa? Daripada getaran ke apa? tak payah tuan-tuan rugi masa. Tekan ni dulu lah ya. Rugi masa lah kita duk cerita pasal dia. Cuma kita harap-harap Allah bagi hidayah kepada dia. Dan dia kembali kepada Allah. Dia sujud kepada Allah. Taat kepada Allah. Ya. Kerana bila mana kita berdoa untuk orang lain, Allah akan cepat memakbulkan doa kita sama insyaAllah. Ya, jangan sekali-kali dalam diri saya, dalam diri tuan-tuan, mengharapkan ada umat Nabi Muhammad dihumban ke dalam neraka. Jangan sekali-kali. Ya, kita berharap bahawa Allah memasukkan seluruh umat Nabi Muhammad ini ke dalam syurga. Moga-moga dengan sebab pengharapan kita terhadap seluruh umat Nabi Muhammad, dengan sebab itulah Allah menilai diri kita untuk melayakkan kita ke syurga Allah. Jadi saya rasa kita setakat ini dahulu. InsyaAllah kita akan sambung balik, dan saya akan cuba usaha untuk dapatkan buku ni pada bulan hadapan tuan-tuan sekalian ya, insya-Allah. Insya-Allah. Nanti data-data tak bawa jugaklah, jangan marah pula tuan-tuan sekalian ya. Sekadar termampu bagi saya insya-Allah. Minta maaf banyak-banyak pada tuan-tuan, tolong doa kepada saya juga. Kita sama-sama doa supaya Allah panjangkan umur kita untuk tahun yang begini mulia, untuk kita bertemu dengan Ramadan. Ya tuan-tuan sekalian, moga-moga Allah redai kita dan rahmati kita insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sajma'in. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rizukna futuhal arifin. Ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim. Rabbana aftah baynana wa bayna qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fi dunia hasanah, fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa adkhilna aljannata ma'al abrar. Ya aziz, ya ghaffar, ya karim, ya sattar, ya azim, ya arhamar rahimin, ya Allahu, ya Allahu, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Lebih daripada seorang warga biasa, tidak ada jabatan, tidak ada kedudukan, tidak ada pangkat, harta dan tahta, tapi merupakan orang yang paling amanah dan jujur, yang walaupun